Sedih sih terus terang nih periode kedua Pak Jokowi ini Model menawan. Wanda agak Hamidah juga blur adalah ya. seorang Jadi kok gue pemengaruhi ngerasa media sosial. demokrasi kita sedih sih terus terang nih periode kedua Pak Jokowi ini agak blur ya gitu. Kok gue ngerasa demokrasi kita terdegradasi gitu, terutama ya periode pertama udah bagus. Apakah ini yang dinamakan kutukan periode kedua? Saya nggak tahu. Karena terjadi juga di SBY seperti itu periode kedua ya. Jadi memang bayangin nggak, emang maksud gue gini loh, gue mikir emang harus ada pembatasan dua periode gitu karena periode Maksimal ya. keduanya maksimal. Jadi gue nggak tahu tuh kepala desa bisa 9 tahun 3 periode. It ridiculous buat gue gak masuk akal tuh karena orang tuh menjabat pada akhirnya emang cuma harus dua periode menurut gue ya, karena kalau udah dua periode aja, I'm sorry to say, ini gue mencoba objektif dan realistis ya, periode kedua SBY menurun, periode pertama bagus.